Nama gue Asna. Jadi driver ojek cewek itu harus selalu waspada. Waspada dari penumpang iseng. Waspada dari pemotor lain di jalan raya. Asna, ada yang nyariin lu nih. Dan waspada dari teman driver ojek sendiri. Yang jadi target gue sekarang adalah cari uang sebanyak-banyaknya untuk ditabung. Jadi buat gue, sementara ini... Say no to cowok. Iyalah gue cowok. Emang lu pikir? Ih. Yuk. Chat sama siapa sih, Nak? Sama temen gue. Gue cabut ya. Tunggu dulu dong. Mau kemana sih buru-buru amat? Belum dapat order juga. Gue nunggu di jalan aja. Ngapain nunggu di jalan, gak enak gak punya teman ngobrol. Mending ngobrol sama gue di sini. Kamu ngobrol apa sih lo? Lo tuh gak pernah pakai lipstick ya? Pertanyaan lo gak penting amat. Tenang dong, sabar. Ini baru intro. Belum ke topik utama. Apa tuh topik utamanya? Lo gak pernah pakai maskara juga ya? Lu pengen ke Jepang ya? Kok lu tahu? Iya, gua pernah lihat ada postcard Jepang lu tempel di jok motor lu. Iya sih. Udahlah, gak penting. Gua cabut ya. Gua punya saudara di Jepang, di Tokyo. Serius lo, Nak? Jadi kalau misalnya lu butuh informasi tentang apapun itu, hotel, objek wisata, apapun itu tentang Jepang, lu tanya aja sama gue. Nanti biar gue tanya sama saudara gue. Iya, gue butuh banget tuh. Gue butuh banget orang buat gue tanya-tanya. Yaudah, Ed, udah order masuk. Lo yang ngambil ya? Iya. Iya. Gak keberatan kan? Yaudah. Yaudah, thank you. Ya jalan dong. Lu belum mau pergi juga kan? Ya, obrolan Jepang udah selesai, gue pergi lah. Kayaknya Jepang lebih menarik nih kita obrolin. Gue cancel aja deh. Udah browsing, no. Nah, ternyata biaya hidup di Jepang tuh buset mahal banget. Nah, gue tuh perlu tahu biaya pastinya per hari lah, hitungan per harinya. Soalnya kalau gue kesana kan gue bakal lama banget di sana. Saudara gue sih nikah sama orang Jepang. Gini aja, nanti gue bisa titipin lu sama mereka. Lumayan kan buat hemat-hemat biaya hidup di sana? Iya, nggak gitu juga kali, no. Gila lo, gue ngebebanin orang namanya. Nggak, paling gue cuma butuh informasi aja deh. Udah, itu aja. Biar gue bisa, perhitungan gue bisa lebih mantep gitu loh. Oh, gini aja. Nanti gue kasih alamat email sama Facebooknya supaya lo bisa langsung kontak-kontakan sama dia. Sip. Ya. Oke. Ada orang masuk. Gue asap.